Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan mencoba membahas ini pertanyaan tentang dokter mau tanya fungsi kotak centang gigi itu apa ya dok ya. Ini maksudnya ditanyakan pada saat menu penerimaan obat atau pengadaan obat. Termasuk sebagai admin itu di penerimaan obat. Nah ini ya, yang ini kotak G ini. Jadi kotak G ini berguna untuk artinya ini G itu ganti, untuk mengganti harga dengan harga yang terbaru. Oke, saya misalkan ini lokasinya. Misalkan AB Fast pembelian sekarang itu bisa 10 ampul, harga yang dulu itu 11.000, harga yang sekarang ternyata naik jadi 12.000. Nah ini ya, supaya harga yang diharusnya menyesuaikan dengan harga terbaru, harga beli ini, maka G nya dicentang. Nanti secara otomatis jadi harga belinya jadi 12.000. Coba kita simpan dulu. Oish, nomor order. Oke, kita lihatnya jadi 12.000. Kalau ini 12.000 tambah KPN ya, AB Fast 10 mg. Kenapa jadi 13.200? Karena tadi harganya 12.000, PPN-nya 10%, PPN-nya berarti 1.200, 12.000 ditambah 1.200 jadi 13.200. Oke, demikian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.